وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه دارهم إلى يوم الدين أما بعد يبر بحقية وأنتوان المنوان صلواتي المسلمين والمسلمات سلام معنا InsyaAllah kita pagi hari ini akan bersama-sama daripada ayat 133 dan 134 insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون عن pertanyaan yang bermakna ataukah kuntum tadinya kamu adalah kamu tadinya wahai Bani Israel syuhada orang-orang yang menyaksikan jamak daripada syahid jamak daripada syuhada orang-orang yang menyaksikan if saat atau ketika hadara bahasa Melayu ambil besar hadir saat hadirnya saat datang dia Ya'quba kepada Nabi Ya'qub Ya'quba maf'ulun bih muqaddam saat datangnya kepada Nabi Ya'qub apa yang datang kepada Nabi Ya'qub al-maut kematian apakah kamu hadir atau apakah kamu menyaksikan saat datang atau hadirnya kematian kepada Nabi Allah Ya'qub iaitulah nenek moyang kepada Banu Israel yang kita berulang-ulang sebut sebutkan Banu Israel atau Bani Israel anak-anak atau anak-anak cucu kepada Nabi Allah Israel iaitulah Ya'qub apakah kamu wahai Yahudi yang berada di zaman Nabi adalah menyaksikan saat kehadiran mati kepada Nabi Allah Ya'qub saat datangnya makna hampir Nabi Ya'qub mau meninggal dunia. Saat itu tuan-tuan dia memberikan nasihat atau wasiat. Idh qala li bani. Saat itu ketika itu qala dia berkata li banihi kepada anak-anaknya. Ini wasiat Nabi Allah Ya'qub saat dia sebelum meninggal. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah ta'budun yang kamu sembah min ba'di selepas aku mati nanti kamu nak sembah apa qalu anak-anak Nabiullah atau anak-anak cucu Nabi Ya'qub ketika itu menjawab na'budu mereka berkata kami akan menyembah mana akan tetap menyembah ilah Tuhanmu
wa ilaha abaik, akan menyembah Tuhan kepada ayah-ayahmu. Tuan, abun satu ayah, aba jamak. Jadi aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu lah, atau ayah dan datukmu. Siapa ayah dan datukmu? Iaitulah tuan-tuan, datuk dahulu kan, Ibrahim, datuk Nabi Yaqub Ibrahim, iaitulah Tuhan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa Ismail, Ismail ayah Nabi Yaqub juga, pakcik dia, adik-beradik dia. Tapi di sini Allah menjamakkan tuan-tuan, jaddun wa ammun wa abun. Ayah memang ayah dia adalah Ishaq. Ismail adalah am ayah, abang dan pakcik. Ibrahim adalah datuk. Tapi tuan-tuan, untuk litaghlib, makna dia kalau tiga orang ni cukuplah disebutkan ayah-ayah. Ada lagi ulama-ulama bahasa menyebut, orang Arab dahulu pun menyebut ammun itu adik-beradik ayah, adalah abun. Abun. Tapi apabila jaddun dipanggil dengan abun, tuan-tuan, itu adalah menimbul satu permasalahan dari segi hukum fiqh. Apa dia tuan-tuan? Abun ayah kita, jaddun ayah kepada ayah, atau atas tu lagi tu jad, apa nama, abul jad, kan terus naik ke atas. Persoalannya apabila Allah menyebut dalam ayat ni Nabi Ibrahim adalah ayah kepada Nabi Yaqub, padahal datuk, iaitulah tuan-tuan digunakan sebagai istimbab dalam pembahagian waris. Kita ni kalau kita meninggal, orang yang pasti akan dapat waris daripada kita, pertama tuan-tuan, mak ayah kita pasti dapat. Anak kita sendiri, anak betul, maknanya bukan cucu, sama ada lelaki maupun perempuan, pasti dapat. Yang kemungkinan dapat dengan tak kemungkinan, isteri atau suami, itu pasti dapat. Suami atau isteri, ibu bapa, anak-anak, baik lelaki maupun perempuan. Yang kemungkinan dapat, kemungkinan tidak, cucu dari anak lelaki. Cucu kita, anak kita dah meninggal, tapi kita ada cucu daripada anak lelaki kita, baik lelaki maupun perempuan. Kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Siapa lagi tuan-tuan? Jaddun dengan jaddah, datuk dan nenek. Nenek kita ada empat, dua kan? Datuk kita dua kan? Sebelah mak, sebelah ayah. Dah tuan-tuan? Jadi, yang dapat, jaddun. Sebelah mak tak dapat. Tapi, jaddah, nenek sebelah mak dapat. Tuan-tuan? Datuk yang akan dapat waris daripada kita ni, datuk yang dari sebelah bapak. Datuk bapak kepada ayah. Apabila Allah menyebutkan jaddun, satu, adalah abun, berarti ketiadaan ayah adalah datuk. Kita meninggal, bapak tak ada lagi, datuk masih ada. Datuk berfungsi sebagai ayah. Okey, permasalahan yang mungkin dapat waris atau tidak adalah adik-beradik, baik lelaki maupun perempuan. Adik-beradik kita, baik lelaki maupun perempuan, pasti tak dapat waris kalau kita punya ayah atau punya anak lelaki. Kita ada anak lelaki, adik-beradik kita tak dapat. Kita ada ayah, adik-beradik kita tak dapat. Selain daripada itu, adik-beradik kita dapat. Kita meninggal dunia, ayah tak ada lagi, anak lelaki tak ada. Ada anak perempuan, adik-beradik kita dapat. Baiklah. Adik-beradik kita pasti dapat waris. Persoalannya sekarang ini, adik-beradik mana kuat dengan datuk? Apakah datuk mengambil tempat ayah, berarti adik-beradik tak dapat waris? Atau kita nak melihat adik-beradik dibanding datuk, mana lebih dekat tuan-tuan? Kita dengan adik-beradik kita seperut. Kita dengan datuk kita lah dihalang oleh bapa. Betul tak tuan? Maknanya kita menyamping kepada adik-beradik, maknanya seperut. Kalau kita kepada datuk kita,
Kita ada tapis satu. Siapa tuan-tuan? Bapa. Itu dia. Oleh sebab itu, ulama-ulama dari mulai zaman sahabat, persoalan ini menjadi kemusykilan. Di antara empat apa khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq berpegang pada ayat ni, datuk mengambil tempat ayah. Adik beradik tak ada waris kalau ada datuk. Dia sama. Sebab Allah sebut, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kepada ayah, ayah-ayahmu. Iaitulah Tuhan kepada ayahmu Ibrahim. Tuhan kepada ayahmu Ismail. Ismail tadi kita nak sebut. Sebab bahasa Arab juga, Amun disebut Amun. Jadi, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kepada ayah-ayahmu. Iaitulah ayah mereka itu yang disebut tuan-tuan, ayah kepada Nabi Yaqub Ibrahim. Wa Ismail Bajir. Wa Ishaq, itu memang bapa dia itu. Ishaq memang ayah kepada Nabi Yaqub. Yaqub ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Tuan-tuan. Ini empat orang Nabi bersusun tuan-tuan, adalah Nabi Yusuf. Bila orang tanya kepada Nabi, siapakah yang paling hebat dia punya susur jalur? Katanya Nabi Yusuf lah. Dia seorang Nabi dan Rasul. Bapaknya Nabi dan Rasul. Datuknya Nabi dan Rasul. Apa atas itu tuan-tuan? Moyang. Nabi Ibrahim. Nabi dan Rasul juga. Bala Khalilullah. Bapak Rasul. Datuk Rasul. Atas tu ke Rasul. Ada orang macam tu? Tak ada. Nabi Yusuf saja. Yusuf ibnu Nabiillah. Ibnu Nabiillah. Ibnu Nabiillah. Ibnu Nabiillah. Nabiullah ibnu Nabiillah. Ibnu Nabiillah. Ibnu Nabiillah. Ha, tu. Nabi Yusuf. Okey. Jadi di sini apa yang dipesan oleh Nabi Yaqub, yang dipesannya, siapa yang kamu akan sembah selepas kematian? Adalah Tuhanmu dan Tuhan kepada bapak-bapakmu, iaitulah bapakmu Ibrahim, bapakmu Ismail dan bapakmu Ishaq. Jadi apabila Allah menyebut jaddun, adalah datuk, adalah sama dengan ayah, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, datuk menggugurkan adik-beradik. Maknanya menutup adik-beradik tak dapat waris berdasarkan kepada ayat ni. Pendapatnya itu diikuti oleh tuan-tuan anaknya, iaitu Aisyah radhiyallahu anhu dan imam-imam mujtahid seperti Imam Hasan Al-Basri, termasuk juga Imam Abu Hanifah dalam mazhab yang empat. Tapi khulafaur rasyidin yang empat tu tuan-tuan, Umar, Uthman, Ali, dan termasuk juga tuan-tuan tiga mazhab ni, Imam Malik mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam mazhab Imam Ahmad, dan termasuk dua orang murid Imam Abu Hanifah yang mengembangkan mazhabnya, Muhammad ibnu Hasan, Muhammad ibnu Hasan Al-Syaibani, ya tuan-tuan, dengan Imam Abu Yusuf. Dua ni sama dengan, dia tak sama dengan tok guru, sama dengan iaitulah Umar, Uthman, Ali dan lain-lain. Banyak di antara ulama-ulama sebelum ulama yang mazhab empat ni tuan-tuan, bahawa adik-beradik tidak dapat digugurkan oleh datuk. Apabila orang tu meninggal dunia, ayah tak ada, adik anak lelaki tak ada, dia ada mempunyai adik-beradik dan mempunyai datuk, datuk dapat waris, adik-beradik dapat waris, tidak saling gugur. Adik-beradik tak dapat nak menghalang datuk, datuk pun tak menghalang apa nama dia, adik-beradik. Jadi mereka musyarakah. Musyarakah dapat waris tuan-tuan. Dalam hal ini maknanya datuk kedudukan macam bapa seperenam. Datuk bakinya asabah adalah kepada adik-beradik. Asabah itu maknanya bandar. Dah bagi untuk orang lain dah baru mereka baru dapat. Okey tuan-tuan. Sebab daripada ayat ni itulah tuan-tuan kita nak melihat pakar-pakar ulama-ulama yang kita tak nampak mereka dapat mengambil apa nama istinbat hukum daripada ayat yang seperti ini. Okey. Balik kepada panjang pula pasal ada cerita fikir. Iaitulah kami menyembah Tuhanmu dan menyembah Tuhan kepada ayah-ayahmu. Abun dia maknanya abah. Ayahmu itu adalah Nabiullah Ibrahim. Dan pakcikmu iaitulah sebut juga ayah Nabiullah Ismail. Wa Ishaq. Dan yang juga adalah bapakmu sendiri iaitulah Nabi Ishaq. Ilahan wahidah. Iaitulah yang kami sembah itu adalah Tuhan yang satu. Kata anak cucu,
kepada Nabi Allah Ya'qub, wa nahnu lahu muslimun, kami terhadapnya, baginya kepada Allah muslimun, adalah orang yang patuh, orang yang taat kepada apa yang Allah suruh. Itulah agama Bani Israel yang awal-awalnya anak cucu kepada Allah, Nabi Allah Ya'qub. Bagaimana kamu wahai Bani Israel yang di zaman Nabi atau yang sebelum tu, bila diajak kepada kebenaran, berpegang kepada Taurat, pegang kepada Injil, pegang kepada Al-Quranul Karim, tahu-tahu menolak, tapi mengaku anak cucu Nabi Ya'qub, tak malu kan? Tuan-tuan, kalau awak betul mengakui agama tu, ikutlah agama datuk awak. Itu tuan-tuan, kita juga daripada ayat ni tuan-tuan, apa namanya, dapat kita nak memahami bahawa agama semua Nabi adalah patuh kepada Allah, dan itulah yang mereka wasiatkan kepada anak-anak cucu dia. Tilka ummatun, tilka dengan dhalika sama, dhalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Itu sebab apa? Ummah, ummah kan muannas. Jadi itu adalah satu umat, iaitu lah Bani Israel dan tuan-tuan yang dipimpin oleh nabi-nabi itu. Qad khalat, mereka telah berlalu. Khalayak dan tuan-tuan telah lalu. Itulah umat-umat yang telah lepas. Laha baginya, bagi umat-umat yang lalu itu, maka sabat. Laha tu baginya mahmat, mereka akan memperoleh maka sabat. Apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka amalkan daripada amal baik, mereka sendiri yang akan memperoleh. Walakum maka sabatu, dan bagi kamu, kamu akan memperoleh maka sabtu, balasan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan. Jangan nak sandarkan, aku datuk, aku nabi, aku mesti masuk syurga. Oh, belum tentu. Datukmu nabi, paling mulia nabi, tapi engkau cucu, ada tak? Tak serupa dengan datukmu, maknanya tak mengikut ajaran datukmu, lain tempat. Lain tempat, ni dalil. Jangan nak mengaku, aku ni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, keturunan dari segi darah, tapi dia tidak keturunan dari segi amal. Ustaz ni mengada-ngada, kami ni habib ni. Ini ayat ni. Kemudian asar, man abta'a bihi nasabu, man abta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Kalau amal orang tu perlahan, makna sedikit, dia tidak dapat diselamatkan oleh keturunan dia. Tuan-tuan, mendakwa aku ni keturunan Raden, datuk aku dulu raja, tapi awak perangai macam hamba. Tuan-tuan, aku ni keturunan alim ulama, awak perangai macam apa namanya tuan-tuan, orang jahalah, orang-orang jahil. Mana boleh? Kalau awak anak tu guru, ikutlah belajar. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan di sini, mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka lah yang akan memperoleh apa yang mereka amalkan. Kamu akan memperoleh apa yang kamu amalkan. Kalau kamu tak serupa dengan datuk kamu dulu, berlainanlah balasan daripada Allah. Allah Maha Adil. Wala tus'alun amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan pernah dipersoalkan, akan ditanya. Kamu tidak akan dipertanggungjawabkan amma daripada apa yang amma itu tuan-tuan. Nun tu beridgham dengan ma, maka amma, daripada apa yang kan yang tadinya mereka ya'malun, kerjakan yang mereka amalkan, kamu tidak akan disoal apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau mereka berdosa, andai kata kamu pun tak memikul dosa mereka, dosa nenek moyang kita. Kalau mereka beramal soleh, kamu tak akan memperoleh amal soleh daripada mereka. Inilah keadilan Allah dalam Islam ni tuan-tuan. Siapa beramal, dia sendiri yang akan memperoleh dan balasan amalnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan, kalau ada darah-darah yang baik, keturunan kepada, mana tahu di antara kita, saya ni sebelah mak saya keturunan Nabi Ustaz, saya ni sebelah ayah saya terus, saya ni Habib atau Sayyid. Kalau Habib Sayyid, kami mesti menyayangi awak, tapi awak mesti mengikut apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang, apa nama, datuk awak dulu. Jangan orang lain ikut ajaran datuk awak, awak lain ajaran. Datuk. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita insya-Allah nenek moyang kita adalah orang yang baik-baik. Semua kita keturunan Nabi Adam. Boleh jadi kita ni semua
adalah keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam. Kan? Kita bukan, kita tak pasti lagi tuan-tuan apakah datuk kita Nabi Ibrahim atau tidak. Tapi nasab kita kepada Nabi Ibrahim adalah yang kita tuan-tuan apa yang disebutkan. Kalau kita ni sebutkan ayah kita Ibrahim wa ala din nabina atau sebut millati Ibrahim hanif abina Ibrahim apa tu? Ayah kita walaupun bukan ayah kita Nabi Ibrahim, artinya ayah bos kita yang kita beramal ikut agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.